Kelihatan ya, siapa yang timur, siapa yang tidak terlalu timur ya. Ya, dan siapa juga yang tidak menghargai acara ini ya. Betul. Ya. Kau jangan bawa kemana-mana Mamat ya. Iya, tapi Bang Ari, tadi dia dapat piala ini. Menurut saya dia tidak layak mendapatkan piala ini. Jadi saya kasih ke abang, buat abang saya. Kau tidak layak, kau tahu kenapa kau tidak layak? Kenapa? Karena tadi kita joget berdua di situ, tapi kau tidak tektok, kau tidak ikut joget. Betul. Bukan masalah saya tidak bisa TikTok ya. Masalahnya kalian tidak janjian. Eh, siapa bilang kami tidak janjian? Kami janjian. Janjian di belakang. Bukan itu, maksud saya janjian dengan saya. Tidak ada begitu ya di belakang tadi ya. Ya iya, tapi kan sebagai entertain sejati, sebagai komedian sejati, lihat teman-teman bergerak ikut TikTok dong. Tidak ada naluri, tidak ada naluri. Masa layak dapat ini? Yih, tidak layak. Tidak layak, tidak layak, tidak layak. Bukan tidak ada naluri, tidak bisa TikTok. Masalahnya tadi kalian goyang sajojo. Saya tidak bisa. Kalau kalian goyang momere dari awal sampai akhir saya goyang. Tapi ngomong-ngomong soal goyang momere, tadi di awal itu kita goyang momere, tapi sebenarnya saya tidak enak sama Kang Denny Cagur. Kenapa bang? Kan tadi kita goyang momere. Tidak enak sama Kang Denny Cagur. Kenapa tuh? Karena dia mau merah. Oh, mau merah, mau merah. Kenapa? Apa tuh? Tadi mau merah, dia mau merah. Kang Denny Cagur. Maksudnya bagaimana sih? Astagfirullahaladzim. Kok jangan istighfar ya. Saya tahu Kang Denny Cagur itu rumah di Pasar Minggu. Apa hubungannya Pasar Minggu dengan mau merah? Itu namanya komedi. Ini bukan soal alamat. Ini saya kasih tahu kau, komedi nih ya. Komedi Abdur Arsyad. Apa? Kita tadi goyang mau merah. Mau merah. Kang Denny Cagur mau merah, mau merah, mau merah, mau merah. Oh politik. Astaga. Kasih tahu dong. Bukan kasih tahu, itu harusnya insting. Apakah layak mendapatkan ini? Tidak. Tidak layak, tidak layak. Mari kita kasih saja kayak orang Jawa. Saya juga bisa ya. Apa? Coba, tadi itu goyang karena goyang sajojo. Saya tidak bisa. Itu sajojo, sa Abdur. Hening. Tidak ada tanda-tanda tawa di sini. Tidak terdengar riuh-riuh pikuk. Itu bukan TikTok. TikTok itu ada tanya. Kok bisa? Kenapa dong? Itu tadi itu apa? Itu baca paragraf lebih ke situ ya. Tidak ada komedi di situ. Ya, kasih contoh Mamat. Saya kasih contoh deh supaya otakmu terbuka, otak. Bang Ari. Yes Mamat. Tadi kan kita goyang sajojo itu berdua. Betul. Itu karena malam. Kalau pagi? Kalau pagi, saya jogging. Begitu. Aduh, salah. Tidak layak. Itu tadi goyang sajojo karena kita baik-baik. Kalau kita orang jahat jadi sajoker. Kita jalan-jalan. Tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Sajoker. Sudah kita mau baca aja. Kita baca aja. Nah masalahnya begini teman-teman, walaupun saya tidak bisa TikTok ya, tapi dari kita bertiga, saya rasa yang paling layak untuk membaca nominasi malam ini adalah saya. Kenapa? Bisa. Bos, saya menang komika terpilih bos. Wih. Karena jurinya Cing Abdel. Anda ada orang dalam. Salah bos. Jurinya itu Om Indro, Kang Maman, tapi Cing Abdel titip sih. Oh, titipan. Tidak layak, jangan. Menurut saya yang paling layak untuk baca nominasi hari ini saya. Kenapa tuh? Karena ini nominasi seniman komedi wanita terpilih. Ya, kau sudah nikah. Iya kan, wanita loh ini, kau sudah nikah. Ya. Kau sudah nikah walaupun pakai guna-guna sudah. Sudah. Walaupun ada unsur perdukunan tapi sudah. Ya. Tidak apa-apa. Abang dupa mana abang? Dupa mana? Jangan marah, tidak apa-apa. iNews dinonton satu Indonesia ini ya. Ya sekalian kan, iNews juga punya acara gosip, klarifikasi aja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aman. Apa hubungannya kita sudah nikah dengan kau yang lebih layak baca? Iya karena saya sendiri yang belum nikah. Jadi ketika baca, panggil nama wanitanya tidak ada kecemburuan. Kalau kalian nanti ada yang cemburu di rumah. Tidak masuk. Tidak masuk begitu.